Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau masak tongseng ayam. Ini yang agak ada kuahnya jadi seger ya. Ini bahan-bahannya. Ini ada 500 gram ayam atau setengah kilo. Dan ini udah saya potong, potong-potongnya agak kecil supaya lebih cepat ya. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Tapi enggak terlalu kecil juga sih. Dan ini bumbunya ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas kunir, dan ini merica. Ini nanti saya mau haluskan. Sekarang ini bumbu yang lainnya ya, ada daun salam, lengkuas, daun jeruk, serai, ini garam, kaldu bubuk sama gula pasir. Ini gula pasirnya setengah sendok ya, setengah sendok makan. Ini ada kecap sama 3 sendok makan santan kental. Saya pakai santan instan. Dan yang ini pelengkapnya ada ini daun bawang, ada kol sama tomat dan cabai yang utuh. Ini saya mau haluskan dulu bumbunya. Jadi ini ayamnya tetap ada sayurannya ya. Oke, seperti biasa ini bumbunya mau saya haluskan, tapi mau saya potong-potong kecil dulu supaya lebih mudah nguleknya. Ini sudah halus. Sekarang saya mau tumis bumbunya. Ini bumbunya simple tapi rasanya sangat enak, saya suka. Oke, tumis bumbunya sampai harum. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk sama lengkuasnya ya. Ini lengkuas sama serainya udah digeprek. Sekarang saya mau kasih sedikit air. Ini bumbu yang lainnya, ada gula pasir, kaldu bubuk sama garam. Kecapnya. Dan ayamnya saya masukkan.
mau masak ayamnya sampai empuk. Ini udah mendidih. Oke, sambil saya lanjutkan videonya ya, yang belum subscribe seperti biasa bisa bantu subscribe, like and share-nya, dan aktifkan juga tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kini sudah menyusut dan sekarang saya mau masukkan santannya karena airnya sudah menyusut dan warnanya sudah berubah ke coklat ya. Kuning kecoklatan karena ini memang pakai kunyit tadi. Ini ada kuah-kuahnya, cocok sekali untuk hidangan sahur ya, supaya nggak terlalu kering menunya. Oke, karena ayamnya udah mateng, ini sekarang saya mau masukkan pelengkapnya. Ini saya pakai cabai utuh supaya anak-anak tetap yang nggak belum bisa makan pedas tetap bisa makan. Ini tomat sama kulnya. Nah ini kurang lebih 3 menit sudah saya matikan supaya masih ada seger-segernya ya di sayurannya, enggak terlalu matang. Dan yang terakhir daun bawangnya supaya tampilannya lebih cantik ya. Oke, ini udah mateng, ini akan saya matikan, campur dulu. Oke, ini siap dihidangkan. Saya akan taruh di mangkok ya. Oke ya, ini yang sudah siap saya sajikan. Oke, bikinnya sangat mudah dan rasanya sangat segar. Ini ada kuah-kuahnya ya, cocok untuk sahur. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.